aku kan safety frame belakang ya, Honda City juga. Jadi kita akan buka dan kita akan bersihkan ya. Jadi seperti yang ini seperti video sebelumnya yang roda depan ya, jadi kita pasang mur roda. Kita lanjut lagi karena tadi agak sedikit hujan ya, atau gerimis sih lebih tepatnya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut saja. Oke, jadi untuk buka tromol ya, karena ini sistem rem belakangnya masih tromol atau drum brake, jadi seperti ini bentuknya. Jadi jangan lupa lepas rem tangan ya, kalau udah bisa diputar seperti ini. Nah, untuk buka ini kita perlu gunakan track. Nah, tracknya di mana? Di sini. Jadi ini ada dua lubang. Nah, ini adalah derat 12, jadi derat bawah 12 itu ya. Jadi ini sama ini nanti akan kita bak kencengin ya, bareng-bareng. Jadi kalau bisa ini sama ini bareng-bareng, soalnya nanti ini kalau ini aja ini tidak, dia akan mereng, jadi keluar tromolnya akan susah, bahkan mungkin beresiko ada kerusakan di tromolnya. Oke, jadi kita coba, kita gunakan baut. Kalau bisa sih bautnya panjang seperti ini kalau bisa. Nah, ini kan ada kunci 12, ini kunci L ya, tapi saya mau coba ini dulu sih. Ini kan agak pendek tapi sepertinya sih cukup ya. Jadi saya pakai yang kunci 12 aja. Seperti ini dimasukin. Ya, jadi usahain kalau pakai tangan gini sudah gampang, baru pakai kunci ya. Nah, seperti ini. Baru kita gunakan stang shocknya. Oke, jadi bergantian seperti ini ya menurut saya. Nah, itu gantian ini. Kita lihat yang mana ini. Oke, keras, tahan. Dia sudah buka. Oke, gampang bukan? Jadi bukanya gampang sekali kan? Iya. Jadi kita perlu pahami dulu konstruksinya seperti apa, karena beberapa sih ada yang beda-beda bukanya ya. Ada yang nggak pakai begitu juga. Oke, ini gambar remnya. Jadi kita buka ya kemasannya. Ya, sorry, kita buka, kita bersih. Saya ambil kuas dulu. Ini alas ini ya, jangan lupa. Wah, ini kotor sekali pemirsa. Kita gosok sampai bersih ya. Setelah kita ada air gun gampang ya, tinggal semprot keluarnya pakai air gun.
Oke pemirsa, jadi ini udah kita bersihin ya, ini udah kita bersihin juga. Jadi sekarang kita mau pasang langsung tromolnya ya. Jadi jangan lupa trackernya dibuka dulu murnya. Sorry, bautnya 12-2 ini. Buka dulu. Sebagai informasi pada saat ini dibuka ya, jadi jangan lupa kalian ini cek juga bearingnya seperti apa ya, cek juga untuk ininya. Kamas rem bawahnya dia ada rembes atau bocor minyak rem atau tidak ya, sama ketebalan kamas remnya seperti itu. Terus jangan lupa satu lagi dikasih gemuk, karena tadi memang saya kasih gemuk dulu ya, ini saya kasih gemuk 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi saya kasih gemuk dulu baru sekarang kita pasang ya, soalnya sekarang lagi hujan pemirsa, jadi kalau saya nggak cepet-cepet hujan. Oke pemirsa, ini udah selesai, sekarang tinggal kita pasang bannya ya. Ini pemirsa udah ya, jadi seperti biasa ini udah kita rapetin, terus sekarang dongkrak kita turunin. Oke, setelah itu jangan lupa langsung dikencangkan ya murodanya biar nggak lupa, biar langsung selesai untuk satu sisi rodanya. Oke selesai, jadi untuk buka dan bersihin kampas rem belakang Honda City sudah beres ya, sudah selesai. Dan sementara itu dulu, terima kasih untuk waktu dan terima kasih atas waktunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, komen dan yang lainnya. Oke, terima kasih, kalian memang luar biasa, bye bye.